Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan Sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap, dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Ro'isul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hasyim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hasyim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hasyim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hasyim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hasyim As'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara Sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya. Tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor satu tentara Inggris di Surabaya, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Mansur, mengultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo, atau yang dikenal dengan Bung Tomo, soan kepada Kiai Hasyim. Ia meminta izin kepada Kiai Hasyim
untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, Inggris kehilangan Jenderal Robert Munsey. Artinya, dalam satu bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan dua jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung.